Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Wah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, kita ni cuti, pukul salam. Kita ni cuti ke tak cuti ni? Okey, yang pentingnya kita sudah berwajah baru. Semua berwajah baru sekarang ni, Pak Malau. Masuk ke bilik makeup begini. Masuk bilik makeup. Okey, semuanya dah rehat dah kan? Dah bersedia untuk kelas kedua bersama dengan Guru Di Ayu. Okey, tahniah kepada anak-anak yang dapat hadir pada tengah hari ini ya. Kelas kedua bersama Tim Bonda. Okey, seperti Bonda cakap tadi, kita berehat untuk take five sahaja, minum ke dengan kadar yang cepat. Kita hadir semula untuk kelas dengan guru kedua dari Ayu. Ingat, tuition ini adalah didatangkan khas secara percuma kepada anak-anak. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengimbal ilmu apa sahaja yang diberi oleh guru-guru di Ayu. Okey, geng member-member di Konti, semua dah bersedia? Cikgu Pak Malau? Ya, sedia. Luar biasa. Okey, Sinari. Semangat. Sinari bersedia. Okey, sedia. Okey, gurunya pada kali ini adalah dengan CTR Rahimah. Okey, dah ada power dia? Dah ada. Puasa ni. Lagi berkemangat. Kalau tadi kita belajar dengan tolak pecahan. Okey. Tajuk seterusnya pada hari ini adalah operasi bergabung pecahan. Masih lagi pecahan. Jadi anak-anak kena tumpukan perhatian. Kena faham betul-betul macam mana nak buat tajuk operasi pecahan ni. Banyak ya pecahan ni, boleh tambah, tolak, darab, bahagi. Dan sekarang adalah operasi bergabung. Sebelum itu, Bonda nak cerita sikit tentang mata kredit di Ayu. Okey, anak-anak dengar ya. Mata kredit ni akan diberi setiap kali kelas bersiaran. Jadi anak-anak kena masuk kelas itu untuk dapatkan kod. Kod ini adalah rahsia. Anak-anak tak boleh type di ruangan chat dan anak-anak tak boleh sebarkan kepada kawan. Anak-anak kena jujur dengan diri. Anak-anak yang duduk di kelas ini, maka anak-anak berhak untuk dapat mata kredit. Satu kelas, tiga mata kredit. Kumpulkan untuk nanti anak-anak boleh claim. Ya, banyak hadiah yang akan disediakan oleh pihak Ayu. Mungkin ada handphone selepas ini, ada apa-apa sajalah. Jadi hadiahnya tunggu dari masa ke semasa, Ayu mesti akan membuat pengumuman hadiah apa yang masih ada untuk anak-anak tuntut. Anak-anak sekarang cuma perlu kumpulkan mata ganjaran. Ingat, satu kelas, tiga mata kredit, kumpul sebanyak yang boleh dan yang penting sekali kod adalah rahsia. Link untuk memasukkan kod kami akan beri di akhir rancangan nanti. Jadi bersedia, tumpukan perhatian kepada kelas. Okey, Cikgu Siti Rahimah dah bersedia? Sekejap. Ada lagi satu ni, apa pencarian ikon E-Didik Junior pun boleh isi dah. Okey, pencarian ikon E-Didik Malaysia dah ni Ayu dah bermula ya, boleh isi. Siapa yang nak masuk boleh join ya. Saya terlambat ke Moshiha? Tak, belum lagi. Salam kredit, apa ni? Claim kredit, menang hadiah. Ya, Madam Sumati, that's right. Claim kredit, menang hadiah. Betul, that's right. Kita nak tengok apakah hadiah yang kamu boleh dapat. Okey, istimewa tu dari Ayu. Jarang-jarang ada satu badan yang memberi hadiah kepada pelajar. Sebelum ni, mata kredit kepada guru, tapi kali ni mata kredit kepada student sebagai menghargai, okey, sebagai mengiktiraf pelibatan anak-anak dalam kelas di Ayu. Ingat, tuition percuma, bermula percuma, selamanya percuma di Ayu. Dah bersedia Cikgu Siti Rahimah? Okey, sudah. Okey, kita mulakan dengan kuis dahulu. Okey, jom kita mulakan belajar. Okey, Cikgu Pak Malau. Quiz yang pertama ya? Ya, quiz yang pertama. Okey, quiz yang pertama. Tambah tolak pecahan. Saya kena share lah.
screen sharing. Ya, satu. Ada ni, ada ikon kedua. Jadi boleh boleh mohon masuk ikon ini. Thumbnail tak tukar. Thumbnail pun tak sempat sudah. Nampak tak? Nampak tu kata ni Cikgu Siraimah dah tukar belum? Okey, betul. Tukar yang bawah je. Okay, thumbnail kelas. Okey, kita tambah gambar. Thumbnail. Okey. Boleh buat, boleh buat. Okay, so ini jalannya 661205. Okay, masuk ni. Masuk. Ali, Ali Elman. Ya, Sofia kita Zahira, mula Mikael, Nishan Tiran. Dah ramai. 14, 15. Kita ada 35 orang. Mirza Madi Syarati. Hari ramai, ini ramai. Wah, lagi. Arifah Hazril. Zakwan Hazril. 22 orang dah. Ishira, Ana Fikiha, Fakiha, Hani, Afza, Harifah, Mursiha. Okay, 27. Kita tunggu bagi cukup, bagi 30. Ketiga-tiga lagi. Masuk lagi, Dek. Masuk. Jom. Okay, 28. Dua lagi. Farah Raihana. Lagi. Dua. Kamu. Join. Link, copy link sini. Okay, link sini. Ada lagi tak? Okay, dah cukup. 30. Okay, kita mula. Okay, boleh mula. 31. Kita mula. Apa sebab muzik lama saya punya? Tak ada muzik lama. Wow. Kat mana muzik tu? Aku tekan pun masih yang lama. Biasalah orang lama kat ni. Tak apa. Yang penting jawapan, yang penting soalan dan jawapan. Ya, muzik tu selingan. Siapa yang depan tu? Itulah. Alia ni sahaja. Okay, very good. Siapa? Iliana. Aditya. Akia pun ada. Bersaing. Soalan dia senang aja. Banyak ulang kaji. Ulang kaji. Pecahan. Ulang kaji yang Cikgu Shenari tadi. Ialah pecahan lah. Wah, baru saja belajar kan. Takkan lupa dah kot. Tadi belajar tambah dah pecahan. Tadi tolak. Tolak pecahan tadi. Tapi dah kenal lah. Murid-murid dah kenal dah pecahan dah. Hari-hari kita bagi dia orang pecahan lama-lama dah hafal dah. Jangan lupa hari Ahad. Mencari Anu dengan Bonda. Hari Jumaat ni. Kelas Mio. Pecahan lagi. Lusa. Pecahan lagi. Musim pecahan ni. Pecahan pun ramai. Okay. Nak berhenti ke Cikgu Siti Remah? Ramai dah siap ni. Enam soalan sahaja. Tapi setakat ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang... Soalannya sangat senang. Tahniah anda Rusyada. Kita tamatkan. Kita nak belajar. Di hujung nanti ada lagi sekali. Jangan risau. Tahniah kepada yang berjaya. Jadi, ini adalah kata orang permulaan seinduksi untuk tengok tahap kemahiran kamu dalam operasi bergabung dalam pecahan. Kalau tengok soalan betul tak? Soalan dia betul tak? Ada nak soalan ke? Tak ada dah. Tengok soalan je. Penyebut sama. Okey. Ini nombor bulat tolak pecahan. Tambah pecahan. Okey, anak-anak semua, kalau ada masa nanti kita akan buat sekali lagi Cikgu Rahimah ya untuk kita tengok. Ada lain. Soalan lain. Okey. Jadi di sini sebelum kita mulakan kelas kepada anak-anak yang baru menyertai kelas BIU, jadi sedekahkanlah satu klik untuk subscribe cikgu kamu pada hari ini iaitu Cikgu Siti R. Rahimah ya. Jadikan
subscribe kamu yang warna merah kepada kelabu sebagai tanda sokongan kepada beliau. Okey, Rahimah, sediakan untuk kelas belajar pada hari ini. Dipersilakan. Okey, dah boleh share slide saya. Boleh naikkan slide saya. Okey, kalau tengok di ruangan chat tak ramai lagi. Baru ada 30 lebih aja. Cikgu nak semua orang kongsi. Bukan kongsi ni ya. Kongsi link channel live sekarang. Kalau Cikgu Shenari tadi ada 80 lebih orang. Takkan dekat cikgu terbalik jadi 38? Kan? Kongsi, ajak. Kalau penat, cikgu-cikgu dekat konti ni lagi penat. Sebelum, kita tak nak belajar. Tak sempat tukar baju. Eh, tukar. Nak sarung macam tu. Sarung baju tu lapis lagi. Okay, kita sebelum kita, cikgu tengok bila dah ni, cikgu lupa nak tukar pen sekejap. Kita kena tukar pen. Kalau tak tukar pen, macam mana nak mengajar? Rahimah, adik cempaka ni dia ada cakap, adik cempaka, saya belum pandai pecahan, kata dia. Okey, tak apa. Adik pandai. Cempaka ni tahun berapa tiga ya? Tahun tiga. Kamu yang belakang dah tukar belum? Dah, saya tukar matematik aja. Okey, jom berkenalan dengan Cikgu Siti. Kita tengok. Okey, nama cikgu macam biasalah, nama sebenar cikgu Siti Rahimah binti Abdul Rahim. Okey, cikgu pernah mengajar di 3 buah sekolah. Sekolah sekarang SKUSJ 20. Okey, awak juga boleh komen awak dari sekolah mana, tahun berapa. Okey, cikgu, kalau cikgu Shenari tadi 17 tahun, cikgu 16 tahun. Cikgu muda sikitlah. Biasalah kan. Cikgu muda lagi. Okey. 16 tahun bukan umur ya. Umur tak pengalaman mengajar. Okey. Cikgu merupakan inilah awak bacalah JU-JU ni sebagai site cikgu punya kebolehan dan bakat yang kita ada. Okey. Sekarang kita nak belajar, kita tengok dulu standard pembelajaran. Okey Standard pembelajarannya 2.1.4. Operasi bergabung, tambah dan tolak melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan juga nombor bercampur. Semua tadi hasil gabungan yang awak dah belajar dengan Cikgu Shenari sebelum ini. Okey. Jadi kita tengok latihannya. Okey. Soalan dia. Tengok ya. 3/10 tambah 8/10 tolak 4/10. Kalau Cikgu Shenari tadi dia ajar tambah-tambah semua, tolak-tolak semua kan? Jadi cikgu ajar tambah dan tolak. Advance gabung sedikit. Kita gabung. Dah pandai dah yang tadi. Dah expert dah. Jadi sama juga konsep dia. Kita tengok penyebut. Okey, kalau penyebutnya kata per 10 sama, kita boleh terus selesaikan. Tengok operasi tambah tolak. Jadi 3 tambah 8 berapa? 11 tolak 4. 11 tolak 4 dapat berapa? Komen. Okey, ada jawapan. 7/10. Oh, dah ada jawapan. Dia beri jawapan. Baru tanya 11 tolak 4. Dia beri jawapan 7/10. Do advance. Ramai yang dapat jawapan. Biasalah, senang kan. Soalan kedua. Soalan kedua. Dia melibatkan nombor bercampur, pecahan wajar dan juga nombor bulat. Sekarang kita tengok. Kita nak selesaikan apa dulu? Boleh selesaikan yang ini dahulu. Selesaikan yang tambah ni dulu. Atau nak selesaikan semua sekali. Awak tengok nombor yang bulat di belakang ni. Dia tak ada pecahan. Dia nombor bulat sahaja. Dia bukan nombor bercampur. Jadi kita boleh terus tolak. Jadi kita ambil. Ni awak tengok ni. Sebelum tu cikgu silap. Okey, 1/7 dengan 5/7. Penyebutnya masih
Kalau masih sama boleh same. Selesai. Same kata orang Perak ya. Ha, okay. Jadi saya tak payah kena sebut same. 5 1 tambah 5. Ah 1 per 7 tambah 5 per 7 dapat 6 per 7. Tolak dengan 2. Boleh tolak terus tak Cikgu Shenari? Boleh tolak terus Jawab. Nombor bercampur dan nombor bulat boleh tolak terus tak? Boleh tolak terus tak? Nombor jawab, bercampur boleh atau di depan, tak nombor boleh bulat di belakang. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Ada yang jawab boleh, ada yang jawab tak ni. Okay. Dah berlaku. Ali Elman pun kata satu, tak boleh. Bukan boleh ke? Okay, kalau nombor bulat di belakang, boleh. Lima tolak dua boleh tak? Kita asingkan nombor bulat. Lima tolak dua. Asingkan. Enam per tujuh. Tak ada apa. Nak tolak apa? Tak ada. Jadi, ni tambah . Apa cikgu punya pen jadi bengkak-bengkuk ni? Lima tolak dua, tiga. Jadi, tiga, enam per tujuh. Jadi, jawapannya tu boleh tolak. Masa telah cikgu Sinari tadi, cikgu Sinari kata tak boleh sebab tak di depan. Tak boleh sebab di depan. Kalau di belakang, boleh saja. Jangan confuse. Cakap-cakap. Nampak tak? Dia ada kesinambungan . 2 jam hari ni belajar benda yang bersambung . Okey, kita tengok soalan seterusnya. Kalau tadi penyebut dia sama, sekarang penyebut dia tak sama. 10, 5, 2. Kalau Cikgu Shenari tadi dia terus cari GSTK untuk 3. Cikgu pun nak buat 3 juga. Boleh. Nak buat 2 pun boleh. Boleh. Buat dua-dua pun boleh. Cikgu buat dua-dua dulu. Kita selesaikan yang ini dulu. GSTK. Aku asing-asing lupa. Okey. 10 dengan 5. Jadi kita buat darab 10 dengan darab 5. 10, 20, 30. Yang ni 5, 10, 15. Jadi yang sama ialah GSTK dia 10. Jadi yang per 10 kita salin saja 7 per 10 tolak. Yeah. Yang ini per 10 5 darab 2 kan? Jadi darab 2 atas darab 2 6. Yang belakang kena buat apa? Kita salin dulu. Salin je dulu. Okey. Lepas tu 7 tolak 6 1. 1 per 10 tambah 1 per 2. Sekarang jadi tak sama lagi 10 dengan 2. Tambah je lah DSTK untuk 2 pula. 2, 4, 6, 8, 10. Ada juga 10. Jadi 2 darab 5. 10 ada 10. Kita tak payah tukar. Jadi 1 per 10 tambah. Yang ini per 10. Bawah darab 5. Atas pun darab 5. Jadi 1 tambah 5 dapat 6. Okey adik-adik. Cikgu nak tanya. Adakah jawapan itu mutamad? 6 per 10. Tapi Rahimah. Yeah. Ada jawab dah ni. Ada jawab dah. Kebanyakannya semua adik ini dah permudahkan pecahan. Ya, bagus. Kita 6 per 10. Kita pemudahkan bahagi 2, adik Rusyadi je yang tulis 6 per 10. Ingat dia. Ini ada. Yang lain jumpa. Kalau jumpa genap dengan genap, mesti kena pemudahkan. Mesti dah. Itu kata kunci dia. Kalau genap dengan genap, mesti kena pemudahkan. Okey. Ini dapat 3 per 5. Tahniah adik Farah Raihana. Syarati, Fatin, Izara. Okay. Amal, Amal.
Danishin, Fahmin. Okey, kita teruskan dengan soalan 4. Ha, ni tengok. Ada nombor bulat di depan, nombor bercampur di tengah, nombor pecahan wajar di belakang. So, kita selesaikan yang ini dulu. Boleh tolak terus ke? Komen, komen, komen. Ha. Boleh tolak terus ke? Boleh. Jangan tolak. Boleh. Boleh ke tak boleh? Cepat kata boleh. Anak Usman yang hidung ke depan mata meleleh. Mata meleleh. Tak boleh, tak boleh. Kikir je. Apa dia kikir meleleh? Hidung meleleh. 9. Nombor bulat di depan tak boleh tolak terus. Kalau tambah boleh, tolak tak boleh. Okay, so kita... 9. Kita jadikan dia pecahan atau nombor bercampur. Kena potong 1. Tinggal 8. 1 yang kita potong, jadikan pecahan bawah ni, penyebut dia. Samakan penyebut. 3/3. Tolak 2. 2/3. Ha, yang belakang ni salin aja supaya tak lupa Cikgu Shenari kata. Okey, sekarang yang sama kita selesaikan dulu. 8 3/3 tolak 2 2/3. Keluarkan nombor bulat. 8 tolak 2. Keluarkan 3/3 tolak 2/3. Yang belakang salin. Dapat 6. 3 tolak 2. 1. 1/3. Tambah 1/4. Sekarang penyebut 3 dengan penyebut 4 nak kena buat apa? Cepat. Penyebut 3 dan penyebut 4 kena buat apa? Goreng. Ha, cari GSTK. Sifir 3. Samakan penyebut. 3, 6, 9, 12, 15. Ni? Dah tu. 4, 8, 12, 16, 20. Okey, yang sama. Kita 12. Ada 12 yang sama. Okey, jadi 3 darab 4. 4 darab 3. Atas darab apa yang kita darab di bawah. Jadi kita dapat 6/4/12 tambah 3/12. Dah boleh selesaikan semua? Yeah. Dah ada jawapan tu. Okay, oh, 6. Cikgu Wan. Cikgu Wan bambang. Lama tak dapat. Rindu. Okay. 4 tambah 3, 7. 7/12. 7 ni 12. Kalau untuk adik-adik yang belum tahu, 7 ni dia nombor perdana. Dah tentu dah tak boleh permudahkan selain dengan bahagi tu 7. Kalau bawah ni, okay, bawah Rahimah, ni ada. Okay, semak okay. Jawapan adik-adik bawah sana. Ya. Yeah. Ramai tu yang jawab tu. Jawapan adik-adik ni betul ya. Raja, Nok Aida, Ali, Mikain. Macam Cikgu Sinari ajar je kata di Zuhelmi. Ya. Sama. Adik Zuhelmi, kita ada banyak cara. Tapi Cikgu tak nak awak confuse. Cikgu tak nak awak confuse. Yes. Kalau Cikgu ajar kaedah lain, awak tadi awak dah macam samar-samar lagi. Baru dapatlah 70-80%. Tiba-tiba datang dengan Cikgu Siti, tukar pula lain. Terus tak dapat. Lain. Pening. Jadi, kita sambung sahaja supaya awak senang faham. Bertambah. Okey, soalan yang seterusnya. Kita ada 5 2/3. Tambah 1/6. Tolak 2 1/2. Nombor bercampur. Tambah pecahan wajar. Tolak laju, laju. Bercampur. Laju kata Aditya. Oh. Macam komuter cikgu. Laju cikgu. Cikgu laju.
Lapor, cik, lapor. Okey, okey, okey. Okey. Lapor. Aditya, cikgu kena laju sebab cikgu takut nanti masa tak cukup. Okey. Okey, sekarang kita selesaikan dulu yang depan. Okey, boleh Aditya? Laju macam komputer. Ha, okey. 5/2/3 dengan 1/6. Okey, penyebut 3 dengan penyebut 6, kita kena buat apa? Kita kena buat sama apa adik-adik? Adik-adik ni Bondi. Okey, samakan penyebut. 0/3, 0/6. Okey. 3, 6, 9, 12. Yang ini? 6, 12, 18. Ah, tengok apa pen cikgu ni. Okey. Jadi yang ada 12 ada, 6 ada. Kita ambil yang kecil. 6. Jadi kita ambil yang 6. 2 ni, 3 ni darab 2. 6 ni darab 1. Jadi 2 darab 2, 1 ni darab 1. Ha, okey. Nurul Farizah Muhammad Firdaus. Okey, selamat datang kelas Ayu ya. Okey. 5 Salin. 2 darab 2 4/6 tambah 1/6. Belakang dia Salin dulu. 2 1/2. Jangan salah operasi ya. Okey, yang depan dah boleh tambah. Kita dapat 5 5/6. Lepas tu tolak 2 1/2. Ha, 6 dengan 2 penyebut dia. Sama tak? Ha, Raja Nur Aisyah Afika. Ha, ramai ya anak murid cikgu. Okey. Tak sama. Buat pula GSTK 2. GSTK 2. 2, 4, 6. Eh, ada 6 juga. Jadi, 2 ni darab 3. Atas pun darab 3. 6 darab 1. 5 darab 1. So, kita dapat salin 5, 5/6. Tolak 2, 3/6. Keluarkan nombor bulat. 5 tolak 2 dapat berapa? Ha, ada yang buat apa tu Anas Darwish? Kenapa Yahoo-Yahoo tu? Ha, ini Gmail ya? Ini Gmail ya, bukan Yahoo. Ini pakai Google. Google Mail, Gmail. Tak ada Yahoo. Okey. 5 tolak 3, 5 tolak 2 dapat 3 nombor bulat. 5 tolak 3, 5/6 tolak 3/6 dapat 2/6. Okey, sekarang kita dapat 3 2/6. 2/6 boleh permudahkan lagi tak adik-adik? Cikgu nampak jawapan cempaka. Ingat ya, tunggu di pecahan. Kalau nombor perlu pecahan ni Raima ya, kita kena permudahkan. Yes, yes. Farah Raihana, permudahkan dulu. 3 2/6. Sebab 2 ni paling kecil dah. 2 bahagi 2, 6 bahagi 2. Kita dapat 3, 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. Pandai Muhammad Darwish Akari. Ya. Raima, ibarat macam ni lah. Kalau markah 2, kalau tak permudahkan, kita bagi dia 1 je markah. Ya, kita tak dapat markah penuh. Betul. Okey, ramai jawab betul tu. Okey, Ganesh tu dah faham lah tu. Ganesh tu dah nampak betul dah. Okey, sekarang kita tengok apa yang berlaku seterusnya. Ratu kena ni. Ratu. Kena mudahkan. 3/5. Dia jawab yang tu. Mudah-mudah. Dia jawab yang sebelum tu. Ratu. Dia tak mudah. Ratu kena permudah eh. Ratu kena permudahkan ya Ratu. Ratu pun kena permudahkan. Muhammad Darwish. Rupanya senang pecahan ni. Saya dah faham cikgu. Ya, pecahan ni senang. Tengok ni. Cikgu nak bawa awak naik bas. Alamak, cuti sekolah macam mana naik bas? Nak pergi mana ni?
Halah. Tapi sebelum tu Cikgu Siti Rahimah, kita ada SOP baru ni. Tentang good life, good kelas life ni. Dia kena bagi sikit-sikit, jangan bagi sedabak hujung tu. Nanti adik-adik yang tak join kelas ditunggu kat hujung, dia dapat mata kredit. Jadi untuk yang pertama ni, Salin. Kod kelas dia ada 4 digit, cikgu bagi 2. Cikgu bagi 2 yang depan dulu, 6-9. Hujungnya tu apa 2 nombor lagi, cikgu akan bagi di hujung kelas nanti. Dia ada empat nombor. Dia ada empat nombor. Tapi kita bagi 6-9 dulu. 2 nombor lagi kita akan bagi di hujung kelas nanti. Terbaik. 6-9. Adik-adik yang tulis nanti. Tulis pada kertas. Tulis pada kertas. Salin. Salin dalam kertas. Salin dalam kertas. Ya, jangan tulis di ruangan cek. Salin di kertas. Nombor 2 digit yang pertama. 2 digit yang pertama. 10 habis. Okey. So kita sebelum naik kelas, mana dia dua, kita nombor 2 dia lagi aktiviti. Naik kelas. Okey. Pandai cikgu kata Syura. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.akademiyoutuber.com. Okey, adik-adik yang dah naik konti, dah makan ke belum sayang? Arfa dah makan ke belum? Ada adik. Arfa, kita naik ke Arfa dah. Boleh naik kan dia ada? Boleh naikkan dua orang sekali sebab okay, dia soalan sekali. Senang. Atik dah makan belum? Dah makan cikgu. Apa dia? Dah makan. Arfa dah makan belum? Dah. Belum? Oh, sudah juga. Okey, mana yang belum makan, lepas ni kita makan ya. Okey, kita tumpukan kepada kelas kita. Soalan ada dua tu. Jadi, Arfa buat nombor 1, Atik buat nombor yang kedua. Yeah. Boleh mula sekarang. Yang berada di luar, yang berada di ruangan chat, boleh cuba jawab. Dapat. Oh, Rahimah. Izzatul puasa 6. Izzatul. Ya, yeah. Kita geng. Izzatul puasa 6. Ali Elman dah habis puasa 6. Tahniah. Ganesh tanya ada whiteboard chat lagi tak? Tak ada. Cikgu tak share whiteboard chat yang ni. Nanti cikgu buat ya. Okey, Arfa dah dapat jawapan? Dah. Okey, jawab. 4/9. Ya, 4/9. 5 tolak 2. Okey, di luar sana pun betul juga Raina. 4/9. Okey, senang. Yang ini senang. Rata-rata betul. Ya, okey, senang. Boleh tak? Aku nak jawab sekali. Saya tak nak pakai dia pun. Nak jawab sekali. Tunggu, jangan turun lagi. Jangan turun lagi, ya. Okey, okay. Atik. Nombor 2 dah siap belum? Okey, Atik. Yang ini? Atik belum siap, ya. Ikmal Natasha. Tukarkan kepada pecahan... nombor bercampur ya. Atik dah siap no. Kalau dapat pecahan tak wajar, kena tukar. Dah siap cikgu. Okey, berapa? Atik Azim dah siap belum? Atik dah dapat berapa? Berapa? Ya, okey. Jawapan dia dapat 1/4. Okey, kita tengok macam mana penyebut lahan dia jadi 4. Okey, Ganesh kena permudahkan. Okey, 7 tambah 4, 11. 11 tolak 1, 10. Dah selesai ke jawapan macam ni? Belum ya. Cikgu tanya, cikgu jawab. Okey, 10/8. Dah selesai ke?
Ratu, Ratu, Ratu baru jawapan satu. Okey. 10 per 8 ni awak kena permudahkan ataupun awak terus bahagi dulu ya. Kita bahagi. 10 bahagilah 8. Okey. Dapat 1 darab 8, 8 tolak dapat 2. Jadi kita dapat 1 2 per 8 dulu. Kita dapat 1 2 per 8. Okey, daripada 2 per 8. Ingat bila genap dengan genap automatik kena permudahkan. 2 bahagi 2, 8 bahagi 2. Dapatlah 1 1 per 4. Okey. Alamita kena permudahkan ya. Ingat ya, kena permudahkan. Okey. Kita naikkan seorang. Yang ini seorang sebab dia panjang, cikgu bagi seorang dulu. Penyebut tidak sama. Naikkan seorang. Seorang, seorang saja. Adam boleh cuba sekali dengan Syarati. Nak naikkan dua pun boleh. Jawab soalan yang sama. Syarati. Okay. Syarati dah naik dah. Syarati. Syarati. Okey, dah makan belum? Dah. Dah makan belum? Dah. Dah makan ke belum? Okey, buat kerja sekarang. Adam tadi apa? Boleh buat. Adam pun boleh buat soalan yang sama, nak tengok. Adam nama adik Arfa. Arif. Okey, Arif boleh buat soalan yang sama. Okay. Nak tengok boleh lawan adik kakak Syarati tak? Okey, buat. Yang ini dia panjang sikit buat sebab soalan yang sama dengan kakak. Tidak sama. Okey, penyebutnya tidak sama. Okey, asingkan nombor bulat. Soalan pun bergabung. Operasi pun bergabung. Nama pun operasi bergabung kan? Okey. Tengok gaya macam Raima. Kalau kita tengok di ruangan komen ni, banyak adik-adik ni dah rata-rata dah mula faham ni. Ya, sebab tu kita dah mula faham. Ni anak murid saya ramai juga ni dari USA, guru yang lain. Guru-guru lain pun akan mengajar topik yang sama juga. Okey. Syarati dapat berapa? Syarati. 11 1 1 per 4. Soalan mana? Soalan yang nombor 3 tu lah. Nombor 3. Dia buat soalan nombor 3. Okey, kita tulis dulu jawapan dia. 1 1 per 4. Okey. Arif dah dapat? Arif kakak yang kira ke Arif yang kira ni? Dia macam Arfa yang buat. Dia tak faham. Memanglah dia tak faham. Dia baru cari. Ya, tak payahlah. Tak apalah. Arif tengok saja. Nanti Arif pandai. Okey, Raima bolehlah terangkan sedikit cara nak dapat jawapan 1, 1 per 4. Okey, kita tengok cikgu tak cakap lagi betul ke salah ke Syarati punya. Siapa yang dapat jawapan untuk soalan 3 tolong komen Siapa yang dah dapat jawapan untuk soalan 3? Di ruangan komen kebanyakannya tulis sama dengan Syarati. Okey, kita 1 per 4. Okey, Ratu pun sama ni. Ratu, Rasidi. Soalan nombor 3 kan? Okey. 5. Weh, Ratu keluarkan. Banyak ni jawabnya. Okey, 5 tolak 1 Kita 5 tolak 1, 4. Okey, lepas tu kita selesaikan 1 per 4 tolak 2 per 3. Okey, kita selesaikan yang ni dululah. Kita tak nak pening-pening kepala. Okey, sekarang 1 per 4 dengan 2 per 3. Penyebut tak sama. Kita samakan penyebut dulu. Tak sama. So, darab 4, darab 3 Sifir 4 dan sifir 3. 4, 8, 12, 16. 3, 6, 9, 12. So kita ada 12. Kita ada 12. So 4 ni salin sahaja. Okay. Yang ini kita darab dengan 3. 3 ni darab dengan 4. So sini darab 3. Sini darab 4. Okey, adik-adik tengok kemudian awak selesaikan, okey. 3 per 12 nak tolak dengan 8 per 12. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh kita kena buat apa?
Pinjam. Pinjam dari empat. Okey, kita pinjam dari empat, tinggal tiga. Betul tak? Tiga. Tiga ni per 12 juga. Ambil 12 per 12. Sebab satu tadi kan? So, kita tambah dengan tiga. Per 12. Tolak 8 per 12. Ah, yang ini jangan lupa ya. Satu per dua ni salin aja. Okey, so. Awak tengok. Awak dapat apa ni? 12 tambah 3, 15 kan? 15 tolak 8, berapa? 15 tolak 8. Berapa? 7. Dapat berapa? Jadi kita dapat 3, 7 per 2 belas. Betul? Tambah 1 per 2. Ah, 12 dengan 2 tak sama penyebut. Buat sifir 2 pula. Sifir 2 ada 12 tak? 2, ada. 4, 6, 8, 10, 12. So kita ambil 12 juga. Jadi yang depan ni kita salin sahaja sebab dia tak berubah. So yang ni 2 darab dengan 6. Kan? Ah, cikgu baru nampak ada jawapan lain tu. Okay, lepas tu atas pun darab 6. Jadi kita dapat 6 per 12. Okey. Sekarang. Oh, Sofia dapat 4 1 per 12 ke? Ya. Yeah. Okey. Cikgu bawa ke sebelah ya. Tak cukup. Jadi kita dapat 3. 13 per 12. Betul tak? 7 tambah 6, 13 kan? Betul. Okey. So sekarang. 13 per 12 ialah pecahan tak wajar. Tak wajar. Jadi kena tukar. 3 ni awak tambah. Ni pun sama tambah. 13 per 12. Kita boleh tukarkan ambil 12 per 12 tambah 1 per 12. Betul tak Syarati? Betul cikgu. Ah kan? 12 per 12 ialah 1. Betul tak? Betul. Ah, tambah 1 per 12. Jadi kita dapat 4 per 1 per 12. Haa, kita dapat 4, 1 per 12. Haa, okey. Haa, dapat tak jawapan dekat luar? Lakshmita, 1 per 12 salah ya? Kena 1 per 12 untuk ni betul. Haa, lepas tu tambah dengan 3. Okey, Aimi kata kita wajarkan. Haa, dia dapat pecahan tak wajar, wajarkan dia ya. Haa, 1 per 12 salah ni. Salah. Bila operasi bergabung, awak kena tengok bila dia dapat tak wajar, tukarkan jadi pecahan wajar atau nombor bercampur. Lepas tu tambah dengan nombor yang lain. Selesaikan dengan yang lain. Okey, Nurul Arifah betul, Nishantiran betul, Hireshwa betul. Okey, terima kasih. Okey. Arfa dapat jawapan tak? Arfa dah hilang dah. Okey. Okey, bye-bye Syarati. Okey, kita ada soalan yang seterusnya. Adik Aditya. Okey, adik Aditya. Ya, cikgu. Okey, terima kasih Syarati. Dengan adik Alia ya. Ha, okey, adik Aditya dengan adik Alia. Kita naikkan soalan kamu berapa lagi? Soalan dia berapa lagi? Soalan saya standby lebih sikit, 8 macam tu. Kita naikkan Sotes dengan Alia. Alia dengan Aditya ada tu. Sotes. Okey. Tiga orang ni buat soalan yang sama. Kita nak tengok siapa yang cepat sikit buat. Okey. Dah buang dah seorang. 6, 2 per 9. Aditya dengan Alia. 5 per 6 tolak 4. Buat soalan yang sama sayang. Nombor bulat dia kita ada uji minda kita. Siapa yang cepat boleh memberi jawapan yang betul dan tepat. Okey. Yes. Kalau kita adakan kuis ni, boleh bagi hadiah ni Rahimah. Kan. soalan nombor 3 tadi panjang sikit. Oh, Ratu jawab betul. 4, 1, 12. GSTK 18 Ilman kata. Dia orang dah buat dah ni tapi saya tukar sikit soalan dia. Dia dengan Alia, siapakah yang boleh memberi jawapan yang cepat? Okey.
Awak boleh komen nombor eh. Ah, tulis type nombor 4. Apa jawapan dia? Ha, macam tu. Yang di Konti. Siapa tu? Alia Syuhada dengan Aditya. Okey, kita tengok siapa yang dapat jawapan dulu. Okey, di ruangan chat juga boleh komen. Okey, di ruangan chat boleh komen. Dah dapat jawapan. Dah siap saya. Okey, Aditya dah dapat. Apa okay, jawapan Aditya? Aditya siap dah, Rahimah. Aditya dah ada jawapan. 41/18. Okey, 41. Alia dah dapat? Okey, tak apa. Sabar. Okey. Okey, Alia dapat juga. Okay. Alia ulang jawapan tadi. Alia? Mic. Alia ulang. Jawapan saya 41/18. Okey. Jawapan dia. Betul. Jawapannya betul. Ha, cikgu nak tunjuk ke? Nak tunjuk ke? Saya rasa skip je lah kot. Skip. Terima kasih Aditya. Okey, jawapan tu kita tengok. Hai, kita tengok ada yang tak dapat. Kalau ada yang tak dapat dekat, baru kita buat dekat, ya. Dekat konti pun dapat juga. Dekat ruangan okay, komen eh. Okey, kita naikkan yang baru. Kita naikkan yang baru seterusnya. Kita naikkan yang baru, siapakah dia? Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera Durga. Durga dah makan belum sayang? Dah makan belum? Belum. Sotes Wari dah makan belum? Belum cikgu. Okey, tak apa. Kita belajar dulu. Okey, kita mulakan soalan nombor 5. Selesaikan. Okay, soalan ni senang je. Mulakan soalan. Yes. Kita tengok di antara Durga dengan Sotes Wari, siapakah yang mula-mula akan memberi jawapan yang betul dan tepat? Okay, kita uji minda kita. Okay, pandai dia orang dah faham ni. Tengok ramai yang rata-rata dekat depan. Kalau tengok dekat ruangan chat pun ramai yang dah buat ni. Siapa? Sotes. Tengok ganjil ke? Rahimah. Rahimah ke Sotes? Rahimah. Tengok ganjil cakap. Cikgu, siapa yang dah jawab tu turun nak keluar. Ganjil tak naik. Okay, siapa? Okey, siapa dah siap? Sotes Wari dengan Durga, ada yang dah siap tak? Saya tu siapa? Okay, Sotes. Sotes Wari. Okey, apa jawapan okay, Sotes? 4/3/8. 4/3/8. Okey, Durga, apa jawapan awak? Durga. Are you finished, Durga? Dapat? 3/8. Mesti salah kira ni. Tak apa. Hari ni kita tunjuk, Rahimah. Kita tunjuk. Okey. Sekarang tengok nombor 7/5/8. Ya. Yeah. Tambah dengan 2. Boleh tambah terus tak, Durga? Boleh tambah terus tak nombor bulat ni? Ha? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia nombor kita kena sampai. Ni tambah ni. Dia tambah ni. Dia nombor di... Dia nombor bulat sebab di sini dia duduk di belakang. Kalau tambah nombor bulat di depan atau di belakang kita boleh terus selesaikan. Ya, 7/5/8 tambah dengan 2. Bermaksud 7 tambah 2 dulu. Jadi kita dapat 9/5/8. Okey? 9/5/8. Lepas tu tolak 5/1/4. Jadi kalau kita selesaikan dekat sini, boleh tak? 9/5. Keluarkan dulu nombor bulat. Keluarkan dulu nombor bulat. 9/5/4. Lepas tu, kita asingkan nombor pecahan dia. 5/8/1/4. Cikgu suka kurungkan supaya awak nampak. 8 dengan 4 penyebutnya tak sama. Okay? 8 dengan 4. Jadi, kalau 8 dengan 4, penyebutnya kita nak ambil apa? 4, 8, 12. Yang ni 8, 16. So, kita ambil penyebut 8. Betul tak?
Ya, jadi penyebut 8 yang depan ni tak berubah, yang ini saja berubah. 4 darab 2, 1 ni darab 2. Okey, jadi okey, 4 okey, 5/8 salin balik tambah dengan 2/tolak, sorry. Sekejap cikgu padamlah. Nanti awak keliru. Okey. Ah, dia dekat situ je. Awak sebab awak kata tak boleh tadi tu. Okey, 5/8 tolak 2/8. So 4 5 tolak 2 3. 3/8. Eh, boleh, boleh. 8. Awak salah dekat mana? Salah dekat bahagian mana tu Durga? Dekat saya mana? Saya letak mana? Saya tak letak. Sembilan saya letak lima. Salah kira. Oh, ha, itulah. Ha, tu cikgu kata mesti salah kira sebab awak dapat 3/8 sahaja. Okey, yang dekat luar dapat tak jawapan? Yang dekat luar. Dah ada dah. Dah ada eh. Okey. Kita tengok okay, yang seterusnya. Terima kasih. Okey. Yeah. Boleh turunkan adik-adik tu dan naikkan adik yang lain, Pak Malau. Okey. Okey, Anas dengan siapa naik? Kita terus nak cepatkan. Okey, Anas dengan Izatul. Okey, sayang semua boleh mulakan dengan jawapan. Ada dua soalan je lagi. Okay, soalan 6 dengan soalan 7. Okey, terus buat siapa yang ni? Okay. Yang dekat luar sana pun ada siapa terus jawab. Siapa ada jawapan boleh angkat yes. tangan. Tivish, pukul berapa habis? Sekejap lagi, pukul 1:30 kita habis. Okay, ada orang satu setengah kita habis sayang. Jangan pergi lagi tinggal eh. Sebab tadi kod kelas kamu hanya baru dapat 2 digit. Kita kod kelas mesti ada 4. Cuma peraturan baru SOP dia kena keluarkan berperingkat. Separuh kelas kita keluarkan 2 digit dan di akhir kelas kita keluarkan lagi 2 digit. Jadi jangan tinggalkan ya. Nanti tak dapat kod kelas. Sabar menanti. Nak habis dah ni. Okey, ada Anas dengan Izatul. Dah ada jawapan saya? Adik Izatul dah ada jawapan. Dia dah angkat tangan. Jangan lupa link CJ tau. Okey, adik Izatul. Okey, siapa? Izatul ke Anas? Izatul angkat tangan tadi. Anas. Okey, jawab saya. 5/2/3. Jawab. 5/2/3. 5/2/3. Okey, Izatul apa jawapan? Jawapan dia? 5/2/3. Sama 3. Jawapan. Okey, okay. Apa Anas? Sama, dia bagi 5/2/3. Okey. Izatul lah tadi jawapan tu. Oh. Muhammad Zakwan, 2/3 kira 3. Semula 6/4/6 sama. Kena kira semula ya. Okey, ada orang yang salah tadi. Ada yang salah. 6/4/6. Dia dapat 4/6. Haa, itulah. Itu dia ada benda yang dia tak selesaikan tu. Okey. Yang ini kita buat 6. Tak apalah sebabnya ramai yang betul tu dia seorang mungkin tersilap kira kot. Haa, mungkin tersilap kira kot eh. 6 ni awak kena tolak dengan 2 ya. Tolak dengan 2. Okey. Tak apalah ya, Mak. Okey, kita pergi soalan terakhir. Ya, terima kasih adik Anas, Izatul. Okey, naikkan peserta dua yang terakhir. Mana yang tak jelas tadi, kamu boleh tengok ulang semula, ulang tengok channel Cikgu Siti Rahimah dan juga channel Cikgu Sinari tadi untuk kamu lebih faham. Kalau kita tunggu nanti lambat untuk kita habiskan kelas. Okey, jawapan dia betul ya? Soalan 6 tadi betul. Tiga, jawapan dia 5/2/3 ya. Okey, soalan 7. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Adik Ganesh dengan adik Nishan. Panjang sikit. Okey, Ganesh okay. dengan Nishan. Okey, jawab. Nishan dengan Ganesh. Ingat eh. Ini 3 nombor bulat di depan. Kalau dengan tolak, dia tak boleh tolak terus. Mesti kena tukar dulu. Tu cikgu dah bagi tips dah tu. Okey, siapa yang boleh siap cepat?
Okey, Ali Elman kata JSTK 10. Ha, okey. Cikgu saya dah dapat jawapan. Okey, okay, siapa? Siapa tu Ganesh eh? Ganesh, okey. Berapa Ganesh jawapan? 27/10. 27/10. 27. Okey, okay, kita salin dulu. Nishan? 27/10. 27/10. Nishan? Cikgu saya belum. Kira. Saya belum siap. Ha, cepat sikit. Ha, okey, tak apa. Jawab dulu. Okay, yang dekat ruangan komen, ruangan chat. Okay, sambil-sambil siapa yang dah siap kira boleh tekan butang subscribe terus. Aku dah siap. Okay, okay, apa jawapan? Kan? Okay, apa jawapan? Jawapannya? 2/15. 2/15. 2/15. Okay. 2/15. 2/15. Kamu kena buatlah. Imah, buatlah yang ini, Imah. Kesian pula dia orang ni salah pula lagi. Okey. Buatlah yang terakhir. Kira eh, yang terakhir. Okey. Nur Sofia ada jawapan. Okey. Alia Nur Syahada ada jawapan. Okey. 3/2 1/10. Kita tak boleh selesaikan terus sebab dia kita kena tukar. So 3 ni jadikan dia 2 dan ni penyebut dia 10, kita jadi 10/10. Okay. 10/10. So 2/10/10 tolak 2/1/10. Lepas tu awak nak selesai yang ni dulu kan? Yang belakang ni kita salin dulu. Salin je dulu. Okay. Sekarang nombor bulat 2 tolak 2. Habis. Kan? Habis. Jadi 10 tolak 1 dapat 9/10. Okay. 2 tolak 2 tadi habis eh. Habis. Sifa. Okay. Lepas tu tambah 1/3/5. Okay. 10 dengan 5. Penyebut tak sama. Tapi kita dah tahu dah. Kita cari GSTK nombor sifir 5 dan sifir 10. 10, 20. Ha, cukup. 5, 10. GSTK kita 10. Jadi yang ini tak berubah. Okay. 9/10 tambah 1. Yang ini kita darab 2. Ini pun kita darab 2. Jadi 6/10. So sekarang kita ada sama dengan 1, 9 tambah 6, 15/10. Betul tak? Betul tak? Sampai di sini sama lagi? Okay. Tapi kita permudahkan. Yes, kita permudahkan. 15/10. Awak boleh buat bahagi. 15/10. Awak boleh buat bahagi ataupun awak buat cara tadi tu. Ialah ialah apa? 1 tambah dengan 10/10 tambah 5/10. Betul tak? Ya. Betul tak? Jadi kita dapat 1 tambah ni. 10/10 ialah 1 kan? Cikgu bawa naik atas ni. Okey. Jadi 2. Betul tak? 1 tambah dengan 1 dapat 2. 5/10. Betul? Okay, 5 dengan 10. Dah selesai ke 5 dengan 10? Belum, kena permudahkan. Belum, bahagi. Permudahkan. Nisha ni cikgu rasa dia belum salah bahagi. Belum permudahkan. 5 bahagi dengan 5. 10 bahagi dengan 5. Jangan bahagi dengan 2. Atas bahagi 5, bawah bahagi 5. 1/2. Kena sifir yang sama. Kena sifir yang sama. Sifir dia lain ni. Atas bahagi 5, bawah bahagi 2. Rema, saya rasa Rema, dia orang tu sebenarnya bukan tak boleh. Dia tersilap kira. Ya, yeah, betul. And dia perutnya lapar. Perutnya lapar. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Okay. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Ganesh dengan siapa tadi. Okay, thank you. Nishan, okay. Begitulah tadi ya, berakhir kelas kita bersama dengan Cikgu Siti Rahimah, iaitu operasi bergabung pecahan. Tahniah dan syabas ya kepada anak-anak kerana dapat
bersiaran 2 jam tanpa henti pada hari ini. Kita ada quiz. Kita ada quiz. Subjek matematik. Okey, quiz. Penutup dia quiz. Penutup quizzes. Masuk quizzes sekarang. Yes. Sekarang. Baik. Okey, sementara dia orang nak masuk quizzes ni, keluarkan pensel dengan pen, catat lagi 2 digit nombor. 2 digit. Okey. Raina. Ni dia. Ada dia cakap akhirnya kita dah sampai ke KLCC. Ya, yeah. Hati-hati ya. Takut naik komuter ke LRT jangan sampai bertembung kita minta dijauhkan. Ya. Yeah. Okey, ini kod dia. Depan tadi dah bagi dah. Ini dah hujung dia. 45. Belakang dia. Depan tak boleh ulang dah. Belakang depan jangan ulang dah. Tak boleh ulang dah. Tak boleh ulang dah. Okey, cepat 15 saat lagi itu. Sebelum kita klik start salin. Okey, dia lain kali gini lah, adik. Adik nak duduk je kelas ni, terus bawa makanan duduk kat sebelah. Jangan bangun-bangun. Okey, kita ada berapa orang tu? Boleh mulalah. 9. 6. Bolehlah. 5. Tak, nanti dia masuk 10. Juga tu. Bolehlah mula. Dah salin lah. Dah salin nombor ni, 4, 5. Gabungkan dengan nombor dulu. Tadi. Gabungkan dengan jangan nombor tulis, tadi. Jangan tulis ya. Jangan WhatsApp dekat kawan-kawan, jangan. Jangan WhatsApp, jujur. Thank you, Madam Sumati. Jujur dengan Sumati. Diri kamu. Okey, itu saja. Dah salin dah. Alright, kita mula. Oh, Izzato saya puas senang. Tahniah Izzato. Okey, kita mula kuis. Jom main kuis sekejap. Kuis otai lama. Saya cakap, wah, pasal ni cikgu kena dengar. Tak nak bagi ke. Kita pecahkan. Siapa boleh jawab betul semua yang ni, maksudnya dia faham. Sebenarnya walaupun nampak soalan dia panjang, tapi awak kena tahu teknik dia ada. Ada teknik jawapan dia tu. Tak payah kira pun boleh dapat jawapan. Ingat jawapan dia mesti dalam bentuk termudah. Aditya juga dengan Izzatul. Bertaik lagi. Nurfi Niza. Priniza. Alia Nur Suhaid, Alia Cusada, Mirza. Aditya Darren Seremban tu. Kenapa tak tulis sampel? Sampel. Sampel betul sikit. Apa dah salah tu? Nurka salah. Nurfi Niza. Dia ada taktik dia tau, jawab soalan cikgu tu. Saya kira pun boleh dapat jawapan. Dia nak cepat tu. Takkan jawab nombor satu. Oh, nampaknya Aditya telah dipotong ya, adik ni. Alia belum lagi. Satu lagi tengah berfikir ni. Ali Ilman tengah fikir soalan terakhir ni. Dengar nak memotong tu. Tak boleh. Ada mempan. Link CJ dah bagi Link CJ dah bagi? Link CJ. Belum. Link CJ ke belum? Link EDD Ayu Link CJ lah. Link CJ. Link kredit pun belum kan? Takut adik-adik dia terus keluar. Okey, dah habis dah sini. Ayu Link CJ. Tamat je lah. Okey, tanya adik-adik semua. Kata laluan dia macam biasa, iaitu kelas Ayu IDD huruf besar. Hashtag. Hashtag. Kelas Ayu IDD. Link sijil ini. Okey, ini skor dia. Nampak kan? Masih ada merah-merah sikit lagi. Cuba Pak Malah tengok sikit soalan. Soalan dia senang je. Okey, soalan dia. Ini nampak penyebut sama semua. Ini penyebut sama semua. Ini penyebut sama juga tapi ada nombor bulat. Dia trick je sikit je. Lepas tu awak tengok jawapan dia, dia tu. Nombor bercampur. Tengok jawapan dia tu. Cara cikgu menulis jawapan tu sebenarnya dah memberi jawapan terang kat awak.
Okay. 3 tambah 1 eh. Okay. Nombor soalan yang seterusnya. Tambah tolak. Ini nombor bulat. Ini tambah nombor bulat tak apa. 3. Lepas tu. Okay. Dia tolak. Siapa? Tadi jawab. Durga kata perlu apa? Dia kata yang soalan last dia keliru. Ganesh kena ini? Guna email edit sayang. Okay. Kena guna email edit. Soalan last dia kata dia keliru. Apa nombor dia tu tak nampak soalan dia. 1/6 Okay. 1/6 tolak 4 Tengok 10 tolak 4 10 tolak 4 yeah. Takkan 14. 10 tolak 4 takkan 14. Lepas tu 6 5/12 dengan 6 12/5 Takkan jawapan 12/5 tu trik dia, trik. Kan? Trik. Kelas kita kan? Okay, dah selesai lah tu. Dah selesai. Okay, link apa tadi? Link CJ. CJ link kredit. Link kredit. Ni CJ dah bagi tadi. Link kredit. Link kredit. Kredit kat situ. Okay. Rekod. Okey ya. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Jadi sebelum kita berakhir, kata-kata terakhir dari Pak Malau. Tak ada apa, terima kasih banyak kepada adik-adik yang ikuti kelas, terutamanya yang join dua kelas lah, yang join dua kelas pada pukul 11 tadi sampai pukul 1:30. Dan jangan lupa subscribe semua cikgu-cikgu yang ada dalam konti ni termasuk ke channel Pak Malau. Itu saja. Terima kasih. Okey, Cikgu Senari. Okey adik-adik, tanya. Terima kasih kerana masuk kelas pada dua kelas tadi daripada Cikgu Shinari sampailah Cikgu Siti Rahimah pada hari pada sekarang ni lah. So kalau tak faham dengan cikgu punya kelas sebelum ni, sila masuk semula video cikgu tu. Tengok balik atau sambung balik dengan Cikgu Siti Rahimah punya bagi faham. Okey, itu saja. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Okey. Cikgu hebat kita pada petang ini, Cikgu Siti Rahimah. Okey. Terima kasih adik-adik yang join kelas cikgu hari ini. Cikgu nak semua tolong subscribe channel cikgu sekarang. Like video ni dan juga subscribe sekarang bagi mereka yang belum subscribe. Soteswari tanya Telegram username cikgu apa? @CT Rahimah 3108. Tu cikgu dia punya. Dia pernah buat apa tu? Dia pernah buat apa? Ada lah tu. Isi borang. Dia nak PM tu. Okay. Jadi @CT huruf besar I huruf kecil. Rahimah. Kejap. Dia kena isi rasanya dalam borang. Jangan PM je. Okay. Jangan lupa dan terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih anak-anak didik cikgu yang dari SKUSJ 20. Nanti kita akan ramai-ramai apply email e-didik untuk anda ya. Okay. Apply email e-didik. Apa isi borang ikon e-didik junior. Macam-macam lagi. Pergi ke portal laman portal www.academyyoutuber.com. Kena isi dalam borang tu lah. Email edidik ni sebenarnya sekolah boleh buatkan, ya. Yeah? Memang kalau sekolah bonda, bonda buatkan untuk semua cikgu dengan murid-murid sekali. Memang kita buatkan khas untuk cikgu kita. Kita terus gunakan kita punya CBA kod mana-mana sekolah. Okey, sampai jumpa lagi di lain masa. Tadi dah diberi kod, jangan lupa isikan kod kelas hari ini untuk mendapatkan ganjaran 1 kelas 3 mata kredit dan link CJ telah diberi. Jadi subscribe channel ke-44 yang bersiaran pada hari ini, Bonda, Siti Rahimah, Senari dan Pak Malau. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan e-didik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma.
Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTube.